sobat Banjarmasin Pos, dimanapun kalian berada, saat ini saya sedang berada di Sate Birayang. Nah, ini adalah menu soto nasi sop gado-gado sate ayam atau itik yang ada di warung Sate Birayang ini. Ini tepatnya berada di Jalan Pramuka Komplek PDAM, dapat dilihat jika ini warungnya berada di kantor BPKAD Kota Banjarmasin. Dan ini adalah pembakaran sate. Jadi tak perlu jauh-jauh makan Sate Birayang, harus ke hulu Sungai Tengah. Jadi cukup ke Banjarmasin Timur saja. Jadi ada di Jalan Pramuka. Selain soto juga ada beberapa menu seperti gado-gado, sate, soto, nasi sop. Nah, seperti itu sobat Bipos. Acil, pian sudah buka di sini berapa lawas, Cil? 2, 1. Di komplek Widya ini 7 tahunan. 7 tahun lah. Memang asli Birayang pian lah. Asli Birayang. Ada warung di Birayang tuh samping kantor pos Birayang. Enggih, itu awalnya dari sana lah. Keluarga pian kah tuh? Siapa itu? Mama di sana. Oh, enggih. Jadi pian yang di Banjar lah, sudah 7 tahun. Inggi. Pelanggan pian ini dari mana aja, Cil? Dari mana-mana. Pokoknya dari berbagai kalangan lah. Iya. Nah, jadi yang tersedia di sini ada bermacam-macam sobat Bipos. Tadi Acilnya sedang menyiapkan gado-gado dan juga sate. Jadi memang Sate Birayang ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tuh cukup terkenal pun yang ada di sini. Jadi ini adalah cabang yang kemudian dibuka oleh sang putri. Oke, sobat Pipo, saya Eka Pertiwi melaporkan dari Kota Banjarmasin.